Inilah Masjid Sunan Kalijaga bertempat RT 1 RW 9 di Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan. Bangunan masjid berdiri kokoh area padat penduduk dengan luas bangunan kurang lebih 100 meter persegi. Masjid ini dinamakan Sunan Kalijaga karena kecintaan dari pendiri masjid, yaitu Kiai Haji Muhammad Mustaqim, terhadap sejarah para sunan, salah satunya Sunan Kalijaga ini. Ia kerap kali berziarah ke makam para sunan di Demak, Semarang. Berdasarkan sejarahnya, masjid ini berawal dari bangunan musola bilik kayu beratapkan welit daun yang akhirnya pada tahun 2012 direnovasi atas bantuan dari para donatur. Sedangkan konstruksi bangunan menggunakan corak ciri khas Jawa yaitu joglo. Iya, untuk bangunannya memang masjid kita ciri khas dari masjid Jawa kan joglo. Sebagaimana saya tahu sedikit-sedikit saya mengenal seni bangunan bahwa untuk masjid corak bangunan dari masjid Jawa adalah joglo. Dan ini diadopsi juga oleh hampir di bumi Nusantara lah ya. Kalau panjenengan mungkin melihat di daerah Sumatera pun banyak yang joglo atapnya. Tapi kalau di negara Arab kan tidak gitu ya. Selama bulan puasa Ramadan, masjid ini diramaikan dengan berbagai kegiatan seperti jamaah sholat wajib, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, serta kegiatan adat yang sering dilakukan oleh Sunan Kalijaga pada waktu dulu, seperti nyadran, tumpengan, dan likuran pada 10 hari terakhir puasa. Untuk bil barakah, bahasa ini kita bil barakah, kita mengambil nama Sunan Kalijaga. Supaya dapat berkahnya, luberan barokah dari Allah yang diberikan Kanjeng Sunan di masjid ini. Jadi kita lestarikan ajaran ulama dulu. Seperti apa? Seperti Muludan, Rajaban, itu ya kan ajaran ulama-ulama dulu. Kita ikutin terus. Puasa tanggal 21 kita liburan. Jadi tradisi-tradisi yang para ulama dulu, para wali, kita lestarikan di sini. Dan alhamdulillah sempati masyarakat di sini, Mas. Sisi lain dari pembangunan Masjid Sunan Kalijaga ini adalah salah seorang pendirinya merupakan pendatang dari wilayah Cilacap bagian timur, yaitu Kecamatan Sampang. Sehingga diharapkan dengan adanya masjid ini bisa menjadi tempat kegiatan keagamaan yang bermanfaat bagi masyarakat Cilacap. Dari Cilacap, Ulul Azmi, Satelit TV mewartakan.